Pemirsa, kelangkaan minyak goreng di Ponorogo memunculkan sejumlah aksi solidaritas. Seorang pedagang gorengan menggalang dana untuk memborong minyak goreng dalam jumlah besar, lalu dibagikan gratis. Puluhan warga ini berdatangan ke kedai kita di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Warga yang didominasi pedagang gorengan dan ibu rumah tangga ini mendapatkan voucher minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Aksi jual murah minyak goreng ini digelar oleh Maya Nikasari, penjual gorengan yang turut prihatin dengan masih mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran. Kontan saja, warga antusias mendapatkan minyak goreng murah saat di tempat lain langka dan mahal. Setiap warga mendapatkan jatah maksimal 2 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Bahkan ada yang digratiskan. Beli berapa? Terus sistemnya gimana tadi? Beli 2 liter. Sistemnya dikasih sama Mbak Maya kuponnya. Terus pakai uang pas. Gitu. Berapa totalnya berarti 2 liter itu? 28. 28.000. Mesti beli di mana kok? Yang enggak ada itu di mana aja? Di pasar, di swalayan-swalayan gitu. Iya, swalayan-swalayan enggak ada. Harus beli apa dulu baru dapat 2 liter gitu loh, Mas. Oh, model paketan-paketan begitu. Beli seumpama beli santan dulu baru dapat 2 liter. Pedagang gorengan ini menggalang dana dan memborong minyak goreng dari sejumlah toko, lalu dibagikan gratis dan sebagian lain dijual murah. Selain karena prihatin, aksi solidaritas ini dilakukan untuk mengetuk hati para penimbun minyak goreng karena menyusahkan rakyat kecil. Saya 1.000 liter, yang 600 liter itu dibagikan gratis untuk 300 target. Yang 400 liter itu dijual dengan harga subsidi untuk 200 kartu atau 200 orang. Terus ini Mbak sendiri dapatnya bagaimana kok bisa banyak terus akhirnya bisa inisiatif membagikan gratis ini? Kalau yang dibagikan itu orang nganter minyak, memang dari hamba Allah yang nganter minyak untuk dibagi-bagikan. Kalau yang ini dijual ini ada salah satu donatur yang transfer saya disuruh nebasi minyak-minyak yang dijual online, jadi dijual rugi. Nanti uangnya itu perolehannya bisa dibelikan minyak lagi untuk yang dibagikan gratis. Jadi biar muter dua kali gitu loh modalnya itu. Lebih banyak yang murah. Maya bersama para donatur menyediakan total 1.000 liter minyak goreng. 600 liter dibagikan gratis, sementara 400 liter lainnya dijual dengan harga murah. Untuk mencegah kerumunan, distribusi minyak dilakukan bertahap dan dengan sistem voucher. Ega Patria, JTV, Ponorogo.